tak nak ikut dia. You tak orang nak tolong dia. Tahu tak? Tolong apa? Okey, tidur sini seorang-seorang. Tidur sini seorang-seorang. Saya tengah tunggu Hisham. Tak mahu abang tanya, solat ke tak? Tak tahu ke atau tak aman? Dulu saya pernah buatlah tapi saya kadang tak buat. Tak apa. Kalau lupa, cuba ingat setakat mana yang boleh dulu untuk hari ini. Kita ni sebenarnya dalam senang ke dalam susah ke macam mana sekalipun, kita tak boleh lupakan Allah. Sebab kalau kita lupakan Allah, hati kita ni, jiwa kita ni jadi tak tenang. Tapi biar saya tunggu Isha dulu lah, bang. Tak apa, orang perempuan. Dia tengah mandi. Lambat lagi tu. Masa ada ni, kita sembahyang dulu. Lagipun kan, Faiz ni sebagai suami tu tak? Suami ni dia umpama nahoda dalam sebuah kapal. Kalau nahoda tu belayar dia tempat yang betul, arah yang betul, anak kapal dia semua selamat. Itulah bang, tengok baju saya ni. Macam nak solat baju macam ni? Tak mengapa. Allah tu dia menilai ibadah. Bukan pada pakaian. Lagipun dalam darurat sekarang kan? Jomlah. Sekejap je pun. Jom. Sini je. Tak jauh. Sekejap je. Jom. Mi. Gimana hari ni? Saya nak balik. Alah, takkan nak balik kot. Okey, tak apa macam ni, Sam. Kalau you tak ada duit, saya belanja. Nanti Papa you bising. Eh, Papa tak marahlah. Lagipun sayang, lepas ni mesti kita tak dapat cuti macam ni lagi tau. Hello, Tan Sri.